kelas rakyat kecil. Boleh, saya mau ngomong malu ah. Jangan lah. Tadi dikira sombong Pak ya? Dikira sombong nanti ya kak enak ya? Jangan dikira saya sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bus yang kece, salam kenyal-kenyal dari kami Festival Bus. Sosok Pak Haji Haryanto mungkin sudah banyak dikenal, terutama di komunitas bus ataupun pecinta bus. Tetapi di bagian-bagian yang lain, di komunitas-komunitas yang lain, mungkin belum begitu mengenal sosok Pak Haji Haryanto. Padahal Pak Haji Haryanto adalah sumber inspirasi untuk para pengusaha-pengusaha baru. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Inilah Pak Haji Haryanto. Pak Haji. Assalamualaikum. Ini mau arah mana Pak ini Pak? Mana? Ini mau nyari duit. Mau nyari duit? Lain kemana Pak? Ya, ngisi lain-lain. Haryanto yang kosong, Cepu Tangerang, Cepu Bandung. Dan masih ada kosong banyak. Kapan Pak berangkatnya Pak? Ya, insya Allah nanti lah. Hari ini ya Pak? Nanti berangkat. Jalur-jalur yang jalur kita lah yang bisa ditempuh dengan kelas rakyat kecil. Selama ini Cepu Bandung ini Pak ya? Ya, ada Cepu Bandung. Cepu Bandung belum punya saya, belum di sini. Ini Cepu Jakarta atau Cepu? Cepu di mas tahun ini mas, Cepu di nanti. Cepu mana ini? Cepu Pores. Cepu Pores. Oh, Tangerang. Tangerang. Berapa jenis ini kita? Ya, ada 4. Ada 2 ini, nanti ada 4. Ya. Jadi pokoknya kebutuhan kalau memang sudah melebihi ya kita tambah besar lagi gitu loh. Pak Haji, kira-kira sampai sekarang yang sudah dibeli sama Pak Haji berapa, Pak? Ya. Boleh, saya mau ngomong malu ah. Janganlah. Tadi dikira sombong, Pak ya? Dikira sombong nanti ya kayak enak ya. Enggak, dikira saya sombong. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan saya. Masalah pandemi ya, saya bisa memberikan jadwal untuk karyawan ya, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan jauh dengan Allah, jauh dengan Allah repot kita. Untuk penyakit kok suruh jauh sama Allah ya, bar mati nanti kita. Matinya nanti kita nggak iman, kasihan kan. Jadi kalau ada penyakit, katanya ada wabah, kamu wabah kan, kalau yang wabah itu dari Allah. Ya kamu harus merapat sama Allah supaya selesai urusannya, kan gitu. Jangan menjauh ya, repot kita nanti. Ya kan? Nangis sama Allah siang malam, sholat berjamaah, masjid penuhin, itu dulu. Berarti untuk menghadapi kasus COVID sekarang ini, apa yang dilakukan Pak Haji agar tetap sehat ini? Oh, kita pikiran harus tenang, harus selalu gembira. Dan jalankan sholat yang bagus kepada Allah. Masuk masjid, malam bangun, minta pertolongan Allah, ya kan? Mau bekerja sholat duha, gitu. Sedekah, urusin orang-orang yang gak mampu, anak yatim, kita rangkul. Jadi saya itu adalah salah satu hobi dari Pak Haji ya Pak? Oh iya, saya tuh ya senangnya gitu. Saya kan bukan hanya nyari dunia, tapi dunia untuk akhirat. Jadi saya nyari uang untuk agama. Bukan saya belajar agama untuk nyari uang, kebalik loh ya. Iya Pak. Saya nyari uang, dapat uang banyak, buat masjid. Ya kan yang miliaran biayanya, saya biayai sendiri. Ditalah saya beli pakai uang saya sendiri. Bangun masjid pakai uang saya sendiri. Kita nyari santri yang hafal Quran, ya kan? Nanti kita kasih. Ya begini, kasih. Ya, itu dia supaya dia bisa megang Qurannya lah ya. Tapi dia yang kita di masjidnya, orang mereka ini kan harus masjid.
ya untuk mereka-mereka mudah-mudahan kita bisa manfaat di sana. Pesan satu lagi, kata-kata atau penyemangat buat para sepupu saya ini, pengusaha yang penyemangat buat saya ini, para pengusaha yang sedang kolab ini. Nah itu kasihkan nyales nih Pak Haji, karena COVID ini kan sangat terganggu. Gitu, Inlawa ma'asob ini. Gitu ya. Inlawa ma'asob ini. Sabar, sabar, sabar. Sabar dan syukur, nanti pasti ada jalan yang terbaik. Jangan Rasulullah, ini semua karena salah kita sendiri. Makanya umat Islam harus bersatu, introspeksi diri, ya kan, sudah benarkah kita jadi orang Islam? Ini harus mendekat kepada Allah ya Pak. Ya, dekat kepada Allah. Kan sebaik-baiknya manusia itu, kalau manusia ini manfaat buat orang lain. Ini yang kita pegang. Ketika manfaat, manfaat buat orang banyak, buat agama. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih.